Ini adalah tindakan berterusan oleh Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, khasnya dalam menangani kumpulan penunggang-penunggang motosikal yang mana banyak aktiviti-aktiviti menunggang secara melulu, berbahaya, terutama ada juga yang melibatkan pengubah suaian motosikal dan sebagainya. Jadi sebelum daripada ini pun kita ada buat operasi yang lebih kurang sama, hampir sama, yang mana kita menyasarkan kepada pemilik ataupun pengguna motosikal ataupun kenderaan motorkar yang ada buat pengubah suaian. Jadi pada malam ini kita sekali lagi buat operasi dengan tujuan untuk mengesan sama banyak penunggang motosikal, terutamanya kita lihat pada kumpulan remaja yang menunggang secara agak berbahaya, kemudian ada banyak pengubah suaian, dan lebih-lebih lagi dewan ini ada juga melakukan aktiviti menunggang dengan cara yang boleh mendatangkan risiko bahaya kepada diri dia sendiri dan juga kepada pengguna jalan raya lain, seperti menyongsong arus, melakukan aksi wheelie, superman dan sebagainya. Kita telah memeriksa lebih daripada 500 buah motosikal dan lebih daripada 200 buah motokar. Dan pada pemeriksaan tersebut setakat ini sehingga jam 12:30 malam tadi, kita telah mengeluarkan kira-kira 400 saman, tindakan saman, dan kita teruskan lagi, masih berterusan. Daripada jumlah saman tersebut, kita dapati paling banyak yang kita periksa dan paling banyak melakukan kesalahan sudah tentu di kalangan penunggang motosikal, terutama yang di kalangan remaja.